Halo guys, welcome back to my channel bersama gua Yusuf Fadil. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa kalau pergi jalan-jalan diajak teman-temannya atau saudara atau pacarnya. Kalau yang jomblo ya ajak teman aja ya. Kali ini gua lagi ada di kota Tangerang dan di sini gua akan menjelajahi kota Tangerang ini. Tapi gua nggak sendirian. Gua ditemenin oleh YouTuber yang paling terhits, terkece, dan terkenal, yaitu YouTuber Bang Gugan. Oke Bang, ya, selamat datang. Thank you, ya, udah diundang di kota Tangerang ini. Oke Bang, kita akan mengunjungi tempat wisata di kota Tangerang ini Bang. Oke. Beberapa kita akan kunjungi Bang, di antaranya pertama ada Kampung Bekelir. Iya. Yang kedua Jembatan Kaca. Dan yang ketiga ada Taman Gajah guys. Ya, ada Taman Gajah itu banyak gajah-gajah guys. Jangan lupa untuk kesana. Serius ada gajah beneran? Boongan sih Bang. Terus selanjutnya? Selanjutnya yang keempat ada Taman Prestasi. Terus selanjutnya bagi kalian yang suka belanja, kita akan jalan-jalan ke Pasar Lama Tangerang. Nah, itu jangan dilupakan guys. Pokoknya mesti wajib ke Pasar Lama karena di sana ada jajanan-jajanan kuliner khas Tangerang. Oh iya. Terus? Terus kita lanjut lagi. Apa lagi Bang? Kalau kita udah jalan-jalan dan lapar, kita mana? Wisata kuliner ke Wisata Kuliner Laksa Bang. Itu adalah makanan khas kota Tangerang Bang. Jadi Tangerang ini nggak hanya destinasi wisata aja yang menjadi favorit, tapi makanan khas kulinernya juga pun menjadi favorit masyarakat warga Tangerang, yaitu laksa. Wah. Terus habis itu nanti kita kalau sempat kita mengunjungin Kelenteng Bontek Bio. Nah, jangan lupakan juga ada juga Masjid Agung yang gede tuh Bang, Masjid Al-Azom. Nanti kita juga mungkin akan kesana kalau ada waktu yang banyak. Kalau cukup waktunya, oke. Sekarang kita meluncur, gas ke. Jadi guys, di pinggiran Sungai Cisadane ini kita menemukan ada ini nih, meriam. Nah, meriam ini konon katanya adalah bekas peninggalan bersejarah pada masa penjajahan. Oke? Okay? Check it out. More moments later. Oke, okay guys. Jadi kita jalan-jalan ke Jembatan Kaca. Udah kelihatan jembatannya, guys. Ayo, guys. Come on. Jembatannya udah kelihatan jelas tuh, guys. Dan di bawahnya ada Sungai Cisadane loh, ya kan? Ya. Jadi Jembatan Kaca ini adalah tempat destinasi favoritnya warga kota Tangerang. Kita akan menuju ke sana. Let's go. Oke guys, kita udah sampai di Jembatan Kacanya guys. Ini adalah tempat destinasi wisata masyarakat kota Tangerang. Oke, kita bisa lihat sendiri tuh guys. Ya, jembatannya ya. Tuh. Oh iya, ini juga ada kacanya tuh guys. Oh, bagus kan guys? Jadi kita bisa ngelihat Sungai Cisadane dari sini guys tuh. Cuman kalau bagi yang takut ketinggian ya hati-hati guys, jangan liatin ke bawah ya. Oke guys, jadi kita bisa ngeliatin gedung-gedung juga dari sini, terus juga kelihatan langit juga guys. So, jadi inilah tempat destinasi masyarakat kota Tangerang guys. Guys, tolong guys, mas lagi ngapain mas di sini mas? Lagi nengok pemandangan bang. Oh, ya. Masa pemandangan nengok ke situ sih? Gua kan mau nyemplung ke bawah. Oh enggak ya. Namanya siapa dulu mas? Kenalin. Oh, Amrul, namanya Amrul guys. Suka destinasi wisata di sini? Suka, rame. Oh, rame ya. Cuman mungkin karena corona jadinya sepi guys. Oh iya. Mas Asrul, berapa kali ke sini untuk nikmati wisata ini? 10 kali ada. 10 kali? Iya. Buset, 10 kali udah ke sini. Seminggu berapa kali ke sini? Seminggu 1 kali. Oh, seminggu 1 kali. Oh, gitu. Jadi ini ada warga Kota Tangerang guys yang menikmati wisata di sini guys.
Jadi di sini tuh tempat wisatanya sangat menarik sekali, bagus sekali. Banyak anak-anak pada main di sini, guys. Tuh, ada yang main sepedahan, ada yang jalan-jalan di sini, guys. Pokoknya worth it banget lah kalau kalian pengen wisata ke Jembatan Kaca ini, karena ini adalah destinasi menariknya, guys. Oke. So, guys, sekarang kita udah sampai di Klenteng atau Vihara Bunsan Bio. Yuk, kita lihat. Nah, kabarnya nih, guys. Ini kelenteng ini atau vihara ini sudah berumur 400 tahun, guys. Nah, di sini diterapkan protokol kesehatan. Ada ini nih, untuk cuci tangan, ya kan? Lihat, kita keliling sini. Nah, kabarnya di sini salah satu kelenteng yang sudah masuk rekor MURI. Ayo kita cari tahu di mana. Oke, guys, kita sudah selesai menjelajahi kelenteng ini, guys. So, gimana, Adil? So, kita akan menikmati atau menjelajahi wisata selanjutnya. Iya, kita akan menuju next destination, ya kan, guys? Iya, benar. Kita akan mencari wisata menarik yang selanjutnya yang kita sudah bilang tadi, guys, di list yang kita udah bilang di mana, nggak tahu juga sih. Nggak, bercanda. Oke. Lanjut kita nanti ke destinasi wisata selanjutnya, guys. Tapi jangan gaskan dulu, Bang. Kita kan belum cerita-cerita nih. Jadi Klenteng Bunsan Bio ini emang benar-benar ceritanya itu sudah lama sekali, ya. Sudah ada sejak 400 tahun yang lalu gitu. Dan ini adalah tempat beribadahnya orang-orang Tionghoa di sini. So, kalau pengen ke sini, ya kita mesti menjaga sikap sopan santun dan yang lainnya, ya, biar kita oke okay. Ya, biar kita saling menghormati gitu, betul kan ini, ya, betul sekali, karena ini tempat ibadah gitu, jadi ya mestilah kita menjaga sikap sopan santun gitu, tenggang rasa, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, tiap malam menggonggong. Apa itu? Gak boleh. Jadi guys, kita harus behave di tempat peribadatan orang lain, ya kan? Oke, saling menghargai. Iya, benar. Lanjut. Lanjut, Bang. Lanjutkan ke tempat yang lain. Iya, kita lanjut, Bang, ke tempat yang lain. Gas. Gas kencur. Oke, guys, jadi kita udah sampai di Taman Prestasi. Ini adalah destinasi kita saat ini, guys. Ayo ikutin gua, guys. Come on. Jadi ini adalah taman yang salah satunya terbaik di Kota Tangerang dan menjadi destinasi favoritnya atau menjadi wisatanya warga atau masyarakat Kota Tangerang, guys. Ini memang lagi sepi, ya, guys, tamannya. Tapi tak mengapa, karena kita bisa menikmati lebih luasa gitu di taman ini, guys. Menariknya dedaunan, pepohonan juga, guys. Dan kita bisa mendengar bunyi-bunyi suara burung di sini, guys. Dan ini tamannya emang cocok sekali untuk jalan-jalan dan cocok sekali juga untuk kalian yang punya pacar dibawa ke sini, guys. Enggak, guys, bercanda, guys. Pokoknya di sinilah untuk tempat jalan-jalan, guys. Oke, guys, jadi di sini juga ada lapangan futsalnya loh, guys. Jadi kita bisa main bola di sini, guys. Oh, tapi mesti banyakkan loh, ya, kesini, ya. Kalau mau main futsal, mesti banyakkan, guys. Terus juga
nggak hanya lapangan futsal, tapi ini juga dekatan langsung dengan lapangan Ahmad Yani, guys. Jadi kalau misalnya lu main ke sini, lu nggak hanya main futsal aja nih, lu juga bisa langsung ke lapangan Ahmad Yani untuk berolahraga. Nanti kita akan kesana, guys. Tapi kita di sini dulu nih, guys. Kita pengen tahu dia apa aja sih selain lapangan futsal, gitu kan? Kita bisa lihat tuh, ada yang olahraga, guys. Tuh, angkat-angkat apa itu namanya juga nggak tahu gua. Biar tangannya kuat, guys. Jadi di sini juga kita bisa berolahraga sih, nggak hanya untuk jalan-jalan juga sih, guys. So guys, kita sudah ada di Taman Ahmad Yani, guys. Nah, kita bisa lihat guys di sini. Ini taman ya, alun-alun kota ini lagi direnovasi. Lagi banyak perbaikan tuh di sebelah sono. Dan ini nih alasnya dia itu, karpetnya baru dibuat, baru diganti jadi yang baru, lebih keren. Nah, buat kalian yang mau datang kemari, nih silakan. Ada tempat arena untuk berlari juga, guys. Ya kan, guys? Ya enggak? Ya kan? Mantap. Oke. Silakan berkeliling-keliling di tempat ini, guys. Oke, Bang. Kita udah jalan-jalan nih tadi tuh, udah ngitarin lapangan Ahmad Yani. Terus juga jembatan kaca, lonteng Bonsanbio, terus apa lagi tadi tuh? Taman prestasi. Iya, ya. Udah banyak nih, aduh. Sekarang. Tapi juga ini. Wah, kenapa itu? Laper. Oh, gua kirain. Laper. Ini apa namanya, sakit perut, cacingan gitu kan? Gua kirain kan mau BAB atau apa gitu. Oh iya, sama gua juga nih, lapang nih. Aduh, udahlah. Kita sambil jalan-jalan, kita sambil lihat makanan lah. Yuk. Let's gaskan. Oke, okay. Kita cari yuk. Oke, guys, jadi kita mencari makanan di sekitar sini. Apakah ada? Oke, jadi kita mencari makanan khas Kota Tangerang ya, Bang ya. Laksa. Ah, itu dia laksa. Oke. Okay. Panjang itu. Apa itu? Laksmana Raja di Laut. Anjay. Oke, okay, lanjut, Bang. Guys, ada laksa, guys. Mana laksanya? Oh, itu ya. Guys. Wah, itu olah-olah. Yuk, guys, ikutin. Oke. Okay. Akhirnya kita dapat laksa juga. Oke. Okay. Mantap. Om, pesan dua, Om. Ya, Om, mana Omnya nih? Gak ada nih. Oke, okay, nanti kita coba makanan khas Tangerang sini, guys. Yaitu makanan laksa. Kepanjangannya apa, Bang? Laksmana, Raja di Laut. Mantap. Oke.
Jadi nanti kita pesan dua laksa dan pakai ayam, guys. Ya, kita istirahat dulu di sini karena Bang Lukai sudah lapar sekali sepertinya. Banget. Oke. Oke, guys. Akhirnya laksanya sudah datang. Yeay. Kita pesan laksa pakai ayam, guys. Masih hangat nih, guys. Tuh, masih berasap tuh. Mantap dah ini. Oke. Jadi kita sekalian ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Lukai sambil makan laksa, guys. Bang Lukai ini kan dari Jakarta. Terus kita pengen tahu nih apa alasannya Bang Lukai mau ke Tangerang. Terus tadi kan kita udah ajak-ajak juga nih Bang Lukai jalan-jalan nih. Nah, kita pengen tahu nih alasannya kayak gimana nih pas habis jalan-jalan tadi menjelajahi destinasi favorit wisata kota Tangerang atau warga kota Tangerang, guys. Oke. Jadi deal ini ini the second time ya gua makan begini. Tapi gua udah lupa rasanya. Dulu udah lama banget ya gua pernah makan begini tapi enggak tahu. Nah, sekarang coba lagi nih, guys. Dan apa, Bang? Tadi kita kan udah keliling di beberapa tempat ya. Ada yang bagus itu jembatan itu ya, bagus. Tadi kan kita udah keliling beberapa tempat tuh, ada jembatan kaca. Jembatan kaca. Terus juga ada lapangan Ahmad Yani, ada taman prestasi, ada Bonsan Bio juga. Iya, renteng. Iya kan? Renteng kan? Terus apa lagi tadi yang kurang tuh? Udah itu aja. Udah kita sebutin ya tadi ya. Baru itu. Dan tempat destinasi wisata lain lah ya tadi ya. Nah, itu yang paling menarik itu di mana, Bang Lukai? Yang sebenarnya semuanya menarik ya. Tapi yang lebih ini di jembatan kaca tadi. Nah, di jembatan kaca itu ada satu momen tuh kalau diambil pakai kamera dia kayak di luar negeri gitu loh. Jadi kayak kayak ada pinggiran laut, terus ada rumah-rumah gedung-gedung gitu. Keren banget. Wah, menarik sekali ya. Jadi di jembatan itu view-nya tuh seperti di luar negeri gitu ya. Pas kita naik di jembatan itu kan ada kaca tuh ya. Tapi Bang Lukai, ngeri nggak tuh pas lihat ke bawahnya itu, pas di atas kaca gitu tuh. Kan di bawahnya kan ada sungai Cisadane itu ya. Serem cuy, serem. Serem banget ya. Padahal Bang Lukai ini sering naik gunung loh, tapi kok serem banget ya kalau di jembatan itu ya. Soalnya tembus dia ke bawah cuy. Oh iya benar sih, jadi transparan gitu, guys. Yogi. Jadi kelihatan banget tuh ketinggiannya tuh. Makanya bagi yang takut ketinggian, jangan coba-coba lah naik jembatan itu. Tapi Bang Lukai ini sudah hebat sekali bisa melewati jembatan tadi. Maksudnya udah bisa naik di atas kaca itu. Oke. Lanjut lagi nih. Terus pas Bang Lukai ke Bonsan Bio gitu. Itu gimana itu? Tempatnya. Iya, tempatnya gimana? Tempatnya itu di dalam itu bagus ya. Sakral banget. Sakral banget. Jadi kita karena kita bukan berkeyakinan ke situ. Maksudnya kita punya keyakinan yang berbeda, tapi kita menghormatin, jadi kita menjaga sikap, menjaga diri, intinya behave ya, menghormati mereka, jadi kita pelan-pelan gitu. Tapi sakla itu nama apa namanya, nama stop kontak itu rampu ya, jangan. Tapi tadi Bang Lukai bilang jangan ngegonggong gitu. Gonggong itu apa maksudnya itu? Ya, gonggong. Kan kita kan anak, biasa kan ini anak baik, rajin menabung gitu kan. Ya kan malam menggonggong. Itu lanjutan-lanjutannya. Gitu coy. Itu coy. Tadi kan kita habis dari Bonsan Bio tuh. Emang ya kita mesti menjaga sikap kita, saling menghormati gitu. Karena itu kan tempat peribadatannya orang Tionghoa, guys. Jadi kalau kesana itu ya kita mesti menjaga sikap kita. Enggak boleh sombong. Terus juga kita enggak boleh berlebihan pokoknya di sana. Oke. Okay. Dan itu berlebihan enggak sih? kita nggak berlebihan sedikit tadi karena mungkin untuk gimmick aja ya, biar lucu gitu, nggak kasih canda. Oke, selanjutnya habis dari situ kita melanjutkan perjalanan ke Taman Prestasi. Prestasi ya. Bang, ini Taman Prestasi ini emang wajib lah buat dikunjungin ya, karena di situ ada tempat buat olahraganya, bisa mencoba alat-alat juga. Habis itu kita bisa jalan-jalan di sana. Oh iya, gimana Bang? Taman Prestasi itu? Kalau di Taman Prestasi itu dia lebih, kalau lu orang yang suka yang workout ya? Ya, workout. Yang suka nge-gym lah, yang suka nge-gym. Nah,
di situ ada tempatnya tuh, mending ke sono ada. Ya kan, supaya ininya gila. Anak gunung jangan ditanya, pasti gede banget nih. Terus habis dari taman prestasi, kita melanjutkan perjalanan lagi ke lapangan Ahmad Yani. Nah, di situ adalah tempatnya olahraganya juga tuh, tapi itu lebih luas banget tuh olahraganya tuh. Jadi kita bisa running di sana, bisa main-main badminton, atau bisa rock climbing, atau climbing lah, manjat kayak gitu lah di sana lah, dan sebagainya. Olahraga-olahraga yang menjadi favorit sebagainya di sana. Oke, gimana bang di situ bang? Menurut abang keren, Rukai? Keren, terus dia warna-warni apa namanya, kayak trackingnya buat lari itu warna biru sama warna kuning, jadi warna itu kontras banget, jadi bagus banget. Terus karena masih di renovasi, karena masih direnovasi, tapi nanti kedepannya kayaknya bagus banget, mungkin sebulan dua bulan lagi udah jadi. Oke, keren, mantap sekali. Mantap. Wajib dikunjungin nanti, wajib buat pokoknya sore-sore buat kalian warga Tangerang ya, untuk olahraga di Ahmad Yani itu mantap. Saya sekalian pacaran lah buat malam minggu. Ah iya, jangan lupa tuh. Terus lanjut lagi, akhirnya kita udah sampai di daerah Taman Laksa sini ya, daerah wisata kuliner Laksa sini. Jadi kita tadi sedikit apa sambil ngevlog gitu guys. Terus ya udahlah, kita nemuin namanya Laksa Jojo. Nah ini kita lagi nyobain ya. Kebetulan lagi lapar ya kan juga, guys. Betul. Betul, kita lagi lapar juga tadi Bang Rukai. Kita ditemenin makan ya udah. Lu udah sering makan sini? Ya, gua udah sering sih Bang makan di sini. Karena di sini emang enak banget Bang. Favoritnya. Favorit ini Laksa. Jadi kalau gua ini yang kedua kali, kayak yang gua bilang tadi, yang pertama itu gua udah lupa tahun berapa, udah lama banget dah pokoknya. Pokoknya masih negara api menjajah. Ya kan? Udah lama banget. Nah, ini yang kedua. Nah, ternyata rasanya begini gitu kan. Kayak apa ya? Kayak apa sih? Kayak sotomi-sotomi gitu ini. Kayak sotomi gitu ya. Oke, kayak sotomi-sotomi tapi ini dia pakai santan gitu kuahnya. Dan mie-nya juga beda ya. Bukan kayak mie-mie Indomie gitu. Kuahnya mie-nya beda aja. Dan dia dan ini gue pakai ayam kampung guys ya. Wah gede banget. Kayaknya lu bisa request ya, lu bisa pakai ayam kampung atau pakai telur. Nah ya, ya. Jadi bisa request lah. Kayak ikan juga bisa deh kayaknya. Ikan gak ada, ada. Oh iya, harganya cuma 25.000 kalau pakai ayam kampung guys. Kalau pakai telur dia 15.000. Kalau nggak pakai ayam nggak pakai telur 10.000. Iya, cuma pakai laksa doang. Laksa dong, tapi nggak ada rasanya. Masa cuma makan mie doang sih guys. Ya, nah, waktu dulu gua makan itu, kalau pakai telur itu 8.000. Nah, bayangin. Murah banget ya dulu ya bang ya. Iya. Soalnya Bang Luknya berarti udah kedua kalinya kesini ya. Pertama kan udah pernah nyobain tuh ya, dan kedua yang ini. Dan selisih harganya emang nggak jauh-jauh beda ya. Jadi ketahuan ya, kapan gua makannya, tahun berapa? Ya itulah. Udah lama banget. Gua kasih tahu lu guys, dulu dari 2001 sampai 2005 awal gua itu tinggal di Tangerang. Ya kan, tinggal di Tangerang. Daerah Jatiwung ke sana dah. Jatiwung di mana itu, Bang? Jatiwung. Cimone. Oh, Jatiwung cuman sono ya. Cimone itu. Cimone ke sana berarti dekat Jatak ya? Betul. Nah, pada waktu itu Tangerang itu dan Serpong itu belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan Serpong udah gila-gilaan ya. Serpong BSD, Serpong udah gila-gilaan. Nah, mentok-mentok tempat main, tempat nongkrong dulu itu di Lippo Karawaci dulu mah. Semua dari seluruh penjuru Tangerang mentoknya di Lippo Karawaci. Kalau sekarang kan udah banyak ya. BSD juga ada gitu. Terus merekon Serpong juga udah ada. Kalau dulu mah nggak ada. Iya bang. Jadi mungkin waktu Bang Lukai sudah start jalan-jalannya itu, mungkin gue masih kecil guys. Jadi gue nggak sempat untuk kayak Bang Lukai gitu. Tapi sekarang mungkin karena gue udah gede, jadi dan tanggang juga udah mulai berkembang. Jadi terpecahlah tanggang ini menjadi tiga. Pertama, Kabupaten Tangerang. Kedua, Kota Tangerang,
dan ketiga kota Tanggang Selatan. Nah, waktu zamannya Bang Lukai dulu nggak ada itu, dia cuma Tanggang satu tong aja gitu, nggak ada tiga kota kabupaten gitu. Nah, dulu pun tidak ada smartphone atau BSD gitu kan, mungkin dulu juga waktu gue masih kecil juga, pun gue nggak tahu kayak gitu ya. Nah, Bang Lukai ini punya pengalaman yang sangat menarik lah waktu menjelajahi kota Tanggang waktu dulu guys gitu. Dan waktu dia kedua kalinya kesini, nah dia juga udah lihat tuh progresnya kota Tanggang tuh kayak gimana. Wah, udah cakep nih, udah ada taman, terus lapangan Ahmad Yani juga udah bagus renovnya kan, udah gak kayak dulu lagi, worth it lah bang ya. Nah, jadi bang like-nya begini bang ya, jadi suka gini ya. Jangan lupa lah main ke kota Tanggang guys, acara oleh VTuber. Oke guys, kita lanjut makan dulu ya. Nanti habis ini kita bakal ke destinasi wisata, yaitu ke Masjid Al-Azhar.